Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya harap anda mendengar suara saya. Tuan-tuan dan puan, saya ada dekat Genting Sempah on the way nak pergi ke Marat, tak silap saya. So dekat Genting Sempah ni tempat yang dikatakan sacred ataupun tempat yang ada benda gaib. So saya nak share tips hari ni. Kalau anda jumpa entiti gaib dekat lebuh raya, apa anda perlu buat? Sebelum tu silakan share bila anda tengok video ni. Nah, dalam pengamatan saya ketika itu pada jam 2 pagi saya pulang daripada trip saya dari Kuantan on the way balik ke Selangor dalam awal tahun ni ataupun hujung tahun lepas, apa yang saya lihat, kameraman tengok tunjuk. Apa yang saya lihat dekat kawasan tiang ni, okey, dekat kawasan tiang lampu ni sampai ke kawasan sana, anda nampak tak tu yang penanda plus tu di situ? Kawasan ni ada satu ekor jin dipanggil menyerupai Puntianak. Dia lalu sampai sini, dia akan patah balik. Okey, so bukan saya seorang saja, ketika tu tim saya pun tengok juga. Dan ketika itu kita orang nak makan dekat ni arena sana. Okey, saya nak makan kat arena situ. Ketika itu ditakdirkan Allah memang tak ada orang, hanya saya, tim saya dan juga pekedai. So bila kita nak makan kat sini ikan patin kan, gulai ikan patin tempoyak pukul 2 pagi, saya ambil ada ulat dan juga ada bisa. So apa yang terjadi sebenarnya? Kalau anda nampak entiti gaib, contohnya yang saya cerita tadi tu, so apa pula anda buat? Adakah anda drive terus langgar dan sebagainya kan? So ini tips dia. Sebelum tu saya bagi tahu, yang saya nampak tu hanyalah jin belaan manusia. Mungkin ilmu orang, mungkin belaan tuan yang tak ada. Maksudnya tuan dah mati atau penunggu dan sebagainya. Tapi dia datang sekejap je dalam pukul 2 pagi, 2 suku macam tu. Okay, so apa perlu kita buat? Kalau apa ni, ada entiti gaib, kalau anda yang memandu, pertama sekali jangan pejam mata. Okay, kalau nampak entiti gaib, jangan pejam mata. Jangan sibuk nak kata, weh brother, 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 tu, tu, tu. Jangan sibuk nak tegur-tegur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda rasa macam nak seram, nak terkencing dan sebagainya, apa perlu anda buat? Cara paling baik adalah mulakan istighfar 3 kali dan start zikir kepada Allah, Allahu Akbar. Jangan jerit astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan. Okay, just steady, relax, bawa kereta and then inform you punya partner sebelah. Hello brother, lu tengok kat sebelah pukul 9 ke, pukul 3 ke kan? Contoh, tengok sebelah kanan aku, tengok sebelah kiri aku. Tu diam. You punya partner akan menjerit lah macam tu. Tu step yang nombor 2 tu, you just relax, istighfar, mulakan zikir. Bertenang je. Kalau anda tegur dan silap caranya, maka benda itu boleh mengganggu anda. Okay, entiti gaib boleh mengganggu anda. Lori lalu. Okay, so tip yang ketiga, kalau anda pemandu, kalau anda bertemu dengan entiti gaib, apa perlu anda buat? Jangan buka lampu hazard, lampu yang besar tu jangan buka. Okay, jangan tiba-tiba high beam, jangan. Ada orang setengah high beam 2-3 kali, jangan. Anda akan mengganggu pemandu di hadapan. Kalau pemandu di hadapan tengah panik, jumpa benda tu kan, kereta depan, anda belakang, dia pun nampak apa yang anda nampak, dia dah panik, anda bagi lampu lagi, kalau apa-apa terjadi kalau beraya macam mana? Yang rugi siapa? Faham ya? So jangan high beam. Kalau anda tak boleh nak go through, berhenti tepi. Selalunya makhluk ni dia akan lalu sampai satu point, dia akan patah balik. Kalau kita tengok rakaman-rakaman video yang spontan, ada Puntianak main-main. So dia terbang naik atas, terbang bawah kat terowong dan sebagainya kan. Kawasan tu, itu kawasan dia punya bukan mainan sebenarnya. Yang itu adalah kawasan untuk dia intipan. Dia mengintip sesuatu dekat situ. Bukan mainan dia. Mana ada jin nak main-main. Faham ni? Okay? So itu kawasan intipan. Ada orang komen ke? Sif. Kalau ada orang komen, kalau anda dengar suara saya, okey lah ketika ini. So apa pula anda buat? Berhenti tepi, relax. Okay, tarik handbrake,
neutral gear, okay, jangan keluar dari kenderaan. Kesilapan orang adalah keluar dari kenderaan. Jangan. Sebab kalau anda berhenti tepi, anda buat lampu kecemasan, anda keluar dari kenderaan, anda membahayakan nyawa anda sendiri. Ingat, makhluk gaib tu, dia tak boleh buat apa-apa kepada anda. Dia boleh buat kereta accident kalau dengan niat pengupah, penyihir nak kenakan anda. So, kereta anda boleh terbalik. Tapi kalau ia makhluk yang bukan tak bertuan dan sebagainya, dia liar, dia tidak akan ganggu anda. Okay? So, jangan pula bila anda drive tu, jangan macam tu. Okay? Jangan perak sangat. Drive saja. Bawa kereta dengan kelajuan yang under control. Jangan nampak perkara gaib, tekan terus minyak, vroom, terus pergi. Mentang-mentang naik CR-V baru, 1.5 turbo, kan? Ataupun naik Wildfire, idaman saya, kan? Tekan punya laju sampai anda membahayakan kereta depan. Itu kalau anda pemandu. Kalau anda penumpang, okay? Anda penumpang, macam saya selalu jadi penumpang. Saya ada driver yang bawa kereta. So, kalau saya saja nampak dan driver saya tak nampak, driver saya tak cakap apa-apa, first thing first, kita diam. Okay? Jangan you all duduk sebagai bos, pemandu kat sebelah kanan, kan? So, bila nampak, weh, jangan macam tu. So, tak boleh buat macam tu. Kalau dekat lubur raya, keselamatan, safety first. Okay? So, step yang kedua, bagi penumpang lah yang nampak jin ni, jangan tiba-tiba baca ayat kursi sebab tu sembuh kat dia. Baca, fuh, amboi. Kena members. Memang benda tu akan follow korang balik. Sebab kenapa anda dah mengganggu urusan dia. Okay? Dan yang ketiga, bagi yang bukan pemandu lah, maksudnya penumpang. Okay? Jangan kejut kawan-kawan yang sedang tidur. Sebab apa? Jangan ada panik. Okay? Bila dah berhenti, you all dah solat, baru cerita balik. Kau tahu tak dekat kilometer 329, sungkai ke arah Slim River ke apa ke, kan? Ada benda scan. Kau tahu aku nampak tadi. Kawan-kawan kata, kau penipu lah, tipu lah ni. Kenapa aku tak nampak apa semua? Biarkan mereka. Okay? Dan yang keempat, kalau anda saja nampak dalam empat orang pemandu, apa-apa penumpang dan pemandu yang berjaga ketika itu, lalu kat kawasan yang sama, anda dah cakap dah, weh, dekat sebelah kiri ada benda depan tu. Kawan-kawan lain tak nampak, kalau itulah yang anda nampak, maka benda itu adalah benda anda sendiri. Benda itu adalah benda keturunan anda sendiri, bukan saka. Itu dipanggil jin belaan keturunan, ataupun pendamping, ataupun pengapit. Okey? Itu saja saya nak share hari ini. Silakan share. Harap-harap share apa ni live saya ini bermanfaat. Doakan saya dan keluarga bergerak ke Maran untuk majlis pertunangan adik saya. Bukan pertunangan saya. Okey? Dan hari ini kita nak share tentang personal business. Kalau anda belum dapat lagi personal business, okey, saya sendiri guna personal business ni untuk majlis esok. Okay. Ia bagus untuk bisnes dan kerjaya. Caranya spray saja. Okay. Dan sapu sahaja. Contoh. Okay. Spray saja. Gosok. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, pakai. Tak ada masalah. Anda boleh sapu dekat mana-mana. Okay. Faham? Thank you so much. Terima kasih. Silakan share. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.